Kabupaten Bone dikenal dengan sebutan Bumi Arung Palaka. Saya sebagai generasi muda akan mempromosikan potensi wisata dan juga budaya yang berada di Kabupaten Bone. Saya Andi Tria Handayani, Putri Remaja Indonesia, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki suatu ikon sejarah dan budaya yang dikenal dengan Lapangan Merdeka. Menurut sejarah, alun-alun ini dinamakan Lapangan Merdeka karena disinilah pertama kali rakyat Kerajaan Bone menyatakan apresiasinya untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki panjang pantai 130,45 km yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Di antara objek wisata yang ada di Kabupaten Bone, Pantai Tanjung Palete merupakan objek unggulan Kabupaten Bone.